Halo, Vin. Kita mulai ya. Ntar dulu. Vinra udah install. Share screen ya. Udah. Ntar ketika kasih link ya. Kita mulai aja langsung latihan ya. Oke, ntar. Vinra lihat dulu tutorial yang ini. Kita ikutin dulu. Nanti kalau susah, baru kita itu ya. Kita ini apa namanya? Tunggu-tunggu. Berarti Vinra tuh yang ini ya. Ini dulu ya. Vinra lihat dulu ini. Linknya ada di chat ya. Tunggu. Chatnya kasih ke kirim. Ini satu lagi. Siapa ya? Kenzi ya. Kenzi kok belum masuk ya. Ntar ya kasih cek satu lagi ya. Ntar ya. Buka linknya Vin. Linknya di. Diikutin, itu awalnya isinya Vinra belajar bikin objek dulu, naro-naronya segala macamnya dulu, biar lancar dulu. Nanti baru kita mulai bikin-bikin sama codingnya, bikin game. Coba Vin, kayaknya pakai base plate dulu deh, tapi Vinra lihat dulu aja tutorialnya. Bentar ya, Kak Cika sambil ngecek yang satu lagi, itu adalah... Yes. Yes. Gimana, Vin? Udah dibuka linknya? Linknya udah dibuka. Ya. Oke. Udah? Terus kan berarti Vinra ikutan itu kan, apa namanya, ngikutin dulu kan. Bikin dulu base plate. Udah gitu bikin spawn location. Ngatur-ngatur kamera, gitu-gitulah ya. Zoom segala macem. Nanti kalau udah 3 step, kalau nggak salah mulai bikin ininya, mulai bikin kodenya. Okay. Satu lagi ya, bentar ya. Satu lagi itu adalah Kenzi berarti ya, Kenzi ya. Kosa udah Hazik, Vinra, Fatih nanti sore. Fatih nanti sore, Vinra sekarang. Kenzi nih. Satu lagi ntar ya, ketika harus neror yang satu lagi nih. Bentar ya, Kenzi mana? Ini bisa lihat nggak? Kenzi. Kenzi, Kak Cika cuma lihat ininya doang, Roblox Studio. Kenzi share screen-nya semua. Atau cuma Roblox-nya aja? Coba sekarang bikin base plate. Udah sampai mana? Aku cuma itu share screen yang Roblox Studio tadi. Oh, oke. Okay. Ya udah. Berarti sekarang apa? Bikin dulu base plate kan? Kalau udah bikin base plate, udah sampai mana Vinra lihat tutorialnya coba. Nanti Kak Cika bantu deh kalau udah. Coba sampai mana? Baru sampai yang sampai mana sayang? Yang starting a new project itu. Oh iya, yuk. Berarti bikin dulu kan starting new project, new dulu. Terus bikin base plate ya dulu. Habis itu apa? Habis itu bikin spawn location. Coba itu dulu ya, aja. Di ke sini. Yang new. Iya. Iya, new. Terus base plate yang kiri aja ya. Base plate atau classic base plate? Kalau base plate yang kiri ya udah ada spawn-nya. Kalau yang classic base plate belum ada. Nggak apa-apa langsung aja yang spawn aja Vin yang paling kiri. Jadi yang base plate aja. Yes. Yang base plate aja yuk. Nah, itu coba. Ya. Nah, terus coba Vinra lihat ya. Nah, ini tuh kan tempatnya si pemainnya nanti spawning ya, yang ini. Coba Vinra lihat di sebelah kanan kan ada explorer. Coba dibuka ini panahnya di workspace. Ininya workspace. Zoom-nya harus di
benar. Iya, boleh boleh. Ada Explorer, abis itu workspace-nya coba dibuka ininya, tanda-tanda ininya, tanda panahnya yang workspace. Sebelah kiri, Vin, diklik aja coba, double klik. Oh, ini. Enggak, yang sebelah kiri yang workspace Oh, di double ini. klik. Ya, itu pinter sayang. Ya, itu. Klik. Tuh kan, berarti kan di sini ya. Ini kan kerja ruang kerja kita ya, Vin. Kan ada kamera, nih kamera yang pojok kanan atas tuh kamera. Terus terrennya tuh kan si lapangan luasnya itu. Nah, kalau kita bikin game di Roblox itu harus ada tempat spawn pemainnya. Nah, ini spawn location tuh yang ada gambar ini loh, yang ada gambar kayak matahari ini. Base plate itu ini, apa kotak-kotak ini. Oke. Nah, sekarang Vindra udah bisa belum manuvernya ASDW, key E, gitu-gitunya udah bisa? Pindah-pindah posisi udah bisa? Yang di tutorial kan ada ya? Aku belum tahu. Coba Vin, baca di itu, Vin. Di tutorialnya. Di tutorialnya tuh ada apa? WASD itu move kamera, key E, up and down, shift itu apa speed, right sama middle, kamera zoom, kayak gitu-gitu. Eh, Kak Cika tuh nggak pakai mouse sih, jadi susah. Oh, bisa pakai F juga ya? Cobain, Vin. Mana sih aku malah sih gitu. Coba pencet di keyboard W, coba. Kayak gimana? Coba W. W. W, aku tahu nih W. W ada nggak? W, A, coba. Jadi berubah gimana? Nggak berubah. Masa kalau mouse-nya digeser jadi gimana? Oh, oke. Okay. Nggak bisa ya? Kok nggak bisa ya? Oh, itu geser-geser. Ah, itu geser-geser itunya, base plate-nya. Kalau geser-geser kameranya, Vindra bisa nggak? Maksudnya pindah posisi kayak di Minecraft gitu loh, Vin. Pakai panah bisa nggak pakai panah? Coba, pakai panah gerak nggak dia? Pakai panah. Nah, kan bisa kan? Maju mundur kanan kiri juga bisa. Ah, ya bisa. Sebenarnya pakai mouse juga bisa, Vindra. Nah, itu tuh pindah-pindah kamera berarti. Bisa lah ya, kayak gitu-gitu ya. Gimana pakai mouse-nya? Ah, mouse-nya itu. Bisa? Ini. Klik kanan sama ini. Nah, gitu. Iya, gitu. Nah, bisa gitu juga. Bisa pakai itu juga bisa. Pakai nah, itu juga bisa. Kalau mau pakai si kamera yang di atas itu bisa. Terus kalau saya Vindra klik kanan juga dia berubah. Coba klik kanan misalnya. Terus pakai yang klik yang tengah coba. Klik yang tengah. Bisa nggak yang tengah? Tengah yang mana? Di mouse-nya, Vin. Mouse yang tengahnya diklik. Mouse yang tengah. Diklik kayak gimana? Tuh kan bisa kan? Itu maju mundur ya. Kalau oke. Okay. Kalau klik kanan jadi gimana? Kalau klik kanan. Kalau geser jadi gimana? Kalau geser. Kalau klik kanan kayak gini. Tuh kan ya bisa kan gerak-gerakan? Ya gitu. Nah itu tuh navigasinya kayak gitu, Vin. Pakai mouse aja bisa ya berarti ya. Oke. Okay. Siap lah. Nanti tambah lama. Kak Cika juga masih kagok loh itu. Kendi belum masuk. Oke. Sebentar dulu. Coba sekarang kita next-nya apa coba sekarang? Next-nya adalah kita working with parts. Nah, sekarang Vindra coba ke model coba. Model. Coba diklik model. Model mana-mana? Di atas ada, atas kiri. Model. Atas lagi, Vin. Kanan lagi. Atas. Model. Nah, itu. Ya. Nah, itu. Terus, klik part coba. Part. Part. Eh, bukan home. Model biar part yang part ini. Iya, klik coba. Place part coba. Nah, itu kan ada ya. Kayak gitu kan, si kotak itu. Place part dah. Iya. Nah, sekarang Vindra balik lagi ke home coba. Balik lagi ke home. Balik lagi ke home. Ya, udah. Terus kan. Nah, nanti ya Vindra kan lihat ya, ada di situ kan ada perintah nih. Eh, ntar lu kok jadi. Nah, nih di sebelah sini ya, kasih kecoret ya biar Vindra lihat ya. Nah, di sini Vin cobain ini. Nih. Ini tuh kalau Vindra mau
mau pindahin objeknya pakai move, kalau mau ubah skalanya pakai scale, kalau mau diputar pakai rotate. Coba bisa nggak, Indra? Kayak gitu, coba. Berarti ini kan kalau biru itu berarti kayak itu yang dipilihnya. Betul, pintar. Iya, betul. Betul. Nah, kalau Indra pintar, tarik yang merah kalau mau maju mundur, biru kalau kita ke sini. Iya. Gitu, bisa ya pindah-pindahin ya. Ya gitu, benar. Ya juga bisa. Ya gitu juga bisa sih. Coba sekarang gedein, Vin, gedein coba. Gedein, oke, berarti scale. Oke. Bisa? Coba. Tarik yang merah atau yang biru atau yang hijau. Tarik. Nah. Bisa kan? Nah. Ya, gitu. Bisa ya. Oke, udah bisa tuh ya. Oke, bisa. Oke, nice. Dah. Kalau udah bisa diputer, Vin, diputer kalau udah bisa. Kalau udah bisa di resize. Bisa rotate. Oh. Bisa di rotate? Bisa ini. Oke, nice. Dah. Sekarang Vinda lihat ya di sebelah sini itu ya. Berarti kan ntar ya kacika coret di sini ya. Kan kalau misalnya kita udah punya objek kayak gitu ya, Vinda kan lihat ya. Kita ada di sini kan di workspace kan. Kita sekarang punya yang namanya part kan. Kita punya part kan di sini. Nah, coba ya, Vinda lihat di sini. Lihat di sini. Vindra ganti warnanya coba, ganti warna, brick color-nya diganti, terus materialnya coba diganti. Kayak gimana coba? Brick, jadi warna brick coba color-nya diganti kayak gini. Ah, boleh. Materialnya coba ganti, jangan plastik apa coba. Pilih coba, Vin, materialnya. Apa ya? Ice gitu? Ya udahlah ya. Kayak nggak berubah ya. Coba Vindra kalau misalnya lihat ya ada transparansi kan di sini? Grass. Boleh. The transparansi. Kalau transparansinya sama Vindra diganti jadi satu, coba kayak gimana? Jadi satu. Jadi satu. Oke. Okay. Hilang. Coba klik lagi. Klik lagi, Vin, barangnya. Iya, Pak. Nah, itu sih. Si bloknya diklik mana? Lagi, coba. Bloknya diklik mana? Lagi. Ini di sebelah, yang di ruangan. Lock. Ah, itu. Oh, oke. Okay. Transparansinya diganti jadi satu, Vin. Diketik juga bisa sih. Coba diketik. Satu gitu. Nah, jadi hilang kan ya? Nah, jadi kalau nanti Vinra bikin game, terus orangnya mau hilang atau mau ngumpetin tembok atau apa, itu transparansinya di set jadi satu, itu jadi hilang gitu. Jadi nggak kelihatan lah, sebenarnya bukan hilang. Gitu ya. Jadi kalau playernya mau barrier. Kalau playernya mau dibikin hilang pakai transparansi. Nah, transparansinya jadi nol lagi, Vin. Jadi nol lagi. Transparansi jadi nol. Itu reflectance apa itu? Reflectance Kak Cika belum pernah nyoba, mau cobain? Cobain aja enggak apa-apa. Kayak gimana sih? Mungkin itu ya, pantulan ya, kayak kaca gitu kali ya. Coba kalau satu jadi gimana? Belum pernah nyoba. Oh benar, iya, jadi dia memantulkan cahaya gitu kali ya. Iya kali, Vin, nggak tahu, bolehlah cobain aja. Kaca belum pernah nyoba. Nah sekarang coba Vindra geser cari anchor, tulisannya ancor tulisannya. Coba scrolling ke bawah. Coba nih scrolling ancor gitu. Ancor ya, kayak ancor. Kayak gini tulisannya, anchor.
Ada nggak? Aku tahu. Aku tahu. Pinter sayang. Anchor. Itu Anchor ya. Coba diklik, dicentang aja. Centang. Itu buat apa coba? Jadi kalau misalnya nanti gini ya, coba ya. Sekarang Vindra coba coba ya. Ini kan udah jadi ya. Eh kok Kak Cika gak bisa ngapus gambarnya sih? Tunggu. Tunggu Vin. Clear all drawing. Oke, bisa ya. Nah, coba Vin play kalau moderator. Udah. Sekarang cobain gini. Coba klik ini coba. Coba di play. Coba klik yang itu yang Kak Cika buletin. Apa? Pin, klik yang ada Kak Cika buletin tuh yang play. Coba di play. Coba di play. Yang ini. Mana? Nih. Yang oh itu play. Coba play. Play the game. Ya, play the game inside the window coba. Play. Nah, ini kan base plate ya. Lihat. Kalau misalnya Vindra lihat kan ini ada orangnya, ini kan spawning-nya kan. Dia kan spawning di sini kan. Orangnya gitu ya. Terus Vindra lihat kan tokohnya ada di sini ya. Maksudnya si barang yang kita buat kan ada di sini ya. Nah, itu kalau nggak di-anchor, dia jatuh ke bawah, Vin. Karena dia nggak digantung gitu istilahnya gitu. Jadi, nah sekarang tugas Vindra apa coba? Kan dia ada orang ya. Dia sebenarnya bisa loncat, Vin, pakai pakai spasi dia bisa loncat. Nah, Kak Cika pengen Vindra bikin macam-macam benda ya, ke sini, kemana gitu ya, kemana-mana gitu ya. Biar si playernya bisa loncat-loncat, Vin. Jadi Vindra bikin bikin kayak batu-batu loncatan. Oh, bisa gitu. Kayak parkour gitu. Ya, bikin kayak parkour gitu. Coba. Jadi kayak parkour. Iya, bikin kayak parkour. Yuk. Tapi Vindra pasti lancar dulu kan tadi. Maksudnya, berarti sekarang di stop dulu, Vin. Di sini, di stop dulu. Stop. Oke. Jika clear juga ya drawing-nya. Oke. Terus, kalau udah. Nah, sekarang Vindra gambar-gambar lagi yang lain. Bikin-bikin lagi yang lain. Jadi Vindra bisa ngebayangin misalnya si orangnya loncat dari situ ke sini misalnya gitu ya. Terus nanti ke sini. Terus kemana gitu. Bikin aja. Nanti kita bisa bikin gamenya, dia harus loncat kan. Nanti bisa di sini dia ada satu yang misalnya kalau dia loncat ke sini, dia mati gitu. Dia harus loncatnya jauh ke sini misalnya gitu ya. Terus nanti kalau udah loncat dia dapat skor, bisa gitu. Oh, aku tahu apa yang akan. Udah kebayang belum? Oke. Ya. Udah kebayang. Kebayang apa? Gimana? Kita bikin dulu yuk itunya yuk. Apa? Jadi tapi, ke partnya di sini atau di model lagi? Ah, di model lagi pintar. Di model. Soalnya di model tuh banyak itunya sih, ada yang bisa di grup, ada yang bisa di rotate. Bikin warna-warni, Vin. Macam-macam. Nah, gitu benar diatur-atur dulu. Entar ya. Ketika lihat contohnya, dia sih bikinnya lucu juga sih warna-warni. Di sini juga transform yang model. Color material to box. Oh. Terus bisa dipublish loh, Fit. Coba. Oke. Color
Warna apa? Oke, jadi habis itu coba materialnya diganti. Oke. Sebetulnya udah diganti jadi ice. Oke. Eh, Vin, sebenarnya kita bisa copy juga loh itu, bisa di duplikat. Tapi kalau bisa bikin banyak macamnya, Vin. Maksudnya bentuknya beda-beda gitu, warnanya beda-beda. Itu udah berapa sih? Coba di copy, Vin. Duplikat, nah. Di duplikat itu kayak duplication-nya diubah-ubah gitu. Iya. Kalau Kak Cika biasanya gitu, kalau Kak Cika duplikat atau bikin part lagi juga bisa sih. Nanti bisa kita grup juga ya itu semuanya ya. Jadi duplication-nya yang udah di duplikatnya diubah-ubah. Betul. Ini mana sih, Vin? Duplikatnya? Partnya udah ada dua, yang Ini. satu yang baru mana sih? Coba digeser. Yang baru tadi, tunggu, tadi yang pertamanya aku kehapus. Oh, oke. Okay. Eh, tapi kok ada dua ya partnya? Di kanan kok ada dua, base plate part dua. Berarti yang satu lagi yang mana, Vin? Ada dua loh, ini di Explorer. Coba diklik. Jangan-jangan Explorer. tumpukan, enggak? Tapi satu lagi siapa? Ah, part dua. Coba cari. Tuh, ada, Vin. Coba digeser. Coba. Coba di move. Itu ada dua kayaknya. Kayaknya mereka berhimpit deh. Oh, tunggu. Lihat. Tapi ini juga lihat, cuman yang part yang satunya yang bergerak. Kenapa ya? Kalau di move bisa nggak pilih yang move coba, Vin? Yang move. Oke. Hah? Yang satu kemana ya? Part satu lagi. Coba klik yang, coba klik apakah dia berdua gitu? Coba klik di kanan klik yang part satu lagi. Double klik coba. Lah itu siapa? Coba itu di move. Hah? Coba part satu sama part dua dibedain warna coba Vin. Kali kelihatan kalau beda warna. Ini Mereka bareng atau enggak? sama sini. Sama. Sama Ya, ya? kalau ini ke siniin, yang ini ke situ juga. Kenapa bisa ada dua? Coba Iya. dihapus satu coba. Hapusnya pakai pakai backspace aja, pakai delete coba. Atau klik kanan delete coba. Klik kanan delete. Oh, yang satu Jadi invisible. yang ini aja yang Oh, di-lab. tadi ketahu ke atas coba. Yang atas invisible. Oh, enggak deh. Oh. Hah? Yang satu Yang invisible atas. enggak? Enggak ya? Kok bisa enggak ada sih yang satu? Aku nggak deteksi yang invisible di sini. Lihat. Enggak. Tunggu, kok bisa, kenapa ada dua orangnya nggak, barangnya nggak ada dua sih? Hah? Coba, Vin, copy lagi, Vin, satu lagi, Vin, jadi tiga, coba. Lagi. Eh, Satu barangnya lagi diklik dulu coba kotaknya, terus di duplikat coba. di duplicate habis itu jadi tiga. Ah, tiga kok di situ semua sih? Yang mana duplikannya? Oh. Duplikatnya kemana? Kok gitu? Duplikasi. Ya, kok gitu sih? Harusnya kontrol. Coba kalau kontrol D gimana? Coba kontrol D coba. Kontrol D coba. Kontrol D. Tuh, ada empat. Tapi kok gak ada barangnya pada kemana? Coba. Coba ya, Kak Cika coba diangkat Cika ya. Di itu ya. Oh, ada berapa di sini?
Oh, pada numpuk. Astagfirullah. Oh iya, banyak. Kok bisa sih? Dari mana tadi munculnya? Muncul di mana dia? Ya ampun. Okay. Ada dia ternyata ya. Ini terus itu ham cepat ini yang original. Oh, ini main ini harus ada satu di sini. Hah? Ada satu di sini di bawah kali, Vin. Kita gimana caranya? Oh, itu invisible. Enggak ada, Vin. Siapa? Yang mana? Dia di bawah. Yang ini. Kok bisa? Di bawah. Enggak transparan kan? Oh. Kok bisa? Oh iya, dia nembus ke bawah sama Vindo ditarik ke bawah ya? Oh ya, aku enggak tahu. Oke, ya udah bikin-bikin deh. Bikin buat loncat-loncatnya ya. Coba. Nanti kalau terlalu jauh kita atur-atur ukurannya. Jadi yang kayak ini harus memilih. Okay, ada di sini. Habis itu ini gimana sih ke atasinnya? Ke atasinya mana? Mau dikemanain? Yang mana, Vin? Nah, itu tarik yang hijau. Ah. Ini. Nah, gitu. Udah. Tarik. Jadi kayak gini. Aku mau kayak gini. Habis itu. Nah, habis itu ininya. Mm-hmm. Satu. Jadi ini harus memilih. Mana yang benar? Kalau benar, selamat. Kalau enggak, jatuh. Aduh. Sadis ya ya. Oke. Oke, boleh. Ini mana? Seru, nanti partnya kita kasih nama-nama. Kak Cika juga bikin ya. Indra bikin, Kak Cika juga bikin ya. Mau bikin tipis-tipis, ah.
Indra, udah, Fatih, Indra, Hazik, Ali, Kenzi. Oke. Okay. Berarti mau bikin yang... Tuh, ini gimana sih kayak ke belakang tanpa ke atas gitu? Belakang tanpa ke atas. Pakai mouse coba, Vin. Ajika nggak punya mouse, jadi suka bingung. Ke belakang. Oh, mau ke sebelah sana ya, maju dulu terus muter kayak kayak di Minecraft ya. Ajika kalau navigasi Minecraft lebih lancar deh daripada Roblox. Nggak tahu Nah. kenapa harus punya mouse ya. Itu Nah, jika tuh gak sekotak-kotak itu, tapi taruh-taruh ya, leader statnya ada di workspace. Gimana ya caranya tampilannya supaya enak ya? Gimana caranya nambahin? Lava floor-nya warnanya kok gini sih ya? Begini ah. Ah, Candy masuk nih. Tunggu ya. Candy. Can you hear me? Ntar ya, kirimin linknya dulu ke Candy. Kenzi mana ya? Oh, nah. Dan ikutin ini ya. Kan baca itu enggak? Nanti udah baca. Nanti kabarin ya kalau udah connect ya. Pindra udah mulai. Baik. Jadi kasih tahu Kak Cika kalau udah online. Vindra aku lagi mulai bikin aset-aset ini.
Okay, wait. Yanzi. Yanzi, are you there? Dia masuk lagi, oke. Okay. Ken? Pin, udah sarapan, Pin? Sambil makan boleh loh, Pin, biar nggak lapar. Belum. Kita sambil minum jus, mau nggak? Oke, okay. Ini kalau mau jus, Vindra mau nggak? Jus nih. Kenzi? Nanti tidak menjawab ini kan. Nanti kalau udah bisa dengar Kak Cika kasih tahu. Lihat linknya ya, Ken. Nanti udah lihat link yang Kak Cika kasih. Buka ya. Ini. Thank you.
Okay. Kak, Ya. boleh Ken. send linknya lagi nggak? Boleh. Akhirnya ada suara Kenzi. Dari tadi ditungguin. Ken, come on, Ken. Indra udah mulai bikin, Ken. Kenzi cobain. Udah install kan Robloxnya? Iya. Okay. Ikut dulu tutorialnya, Ken. Kalau udah nanti kasih Kak Pandu deh share screen. Kita mau bikin game loncat-loncat sih sebenarnya. Tapi Oh, lagi jadi ngatur dulu blocks-nya dulu ya, ya kan? mau bikin obi. Hah? Mau bikin apa ya? Nggak tahu, apa aja lah. Kan sih mau bikin apa jadinya? Katanya loncat-loncat. Iya, tapi iya loncat-loncat kan. Jadi gini kan loncat nih ya, loncat-loncat-loncat. Terus nanti ada satu loncat ya, yang dia hilang gitu. Jadi dia apa sih? Si plate itu bisa hilang. Kalau kita loncatnya telat, jatuh ke lava, mati gitu. Terus nanti ada skor-skornya mau bikin gitu sih. Ceritanya. Makanya Nah, Kenzi tadi. lavanya gimana? Apanya? Gimana? Lavanya kan ini malah bikin kayak benda-benda lain selain dari Gak apa-apa, cuma gini dulu aja Ken. Ini lo, Ken, Vin, bikin dulu gini aja, loncat-loncat dulu aja, berhasil nggak? Kalau udah, nanti baru kita tambahin. maksudnya kayak bloknya hilang gitu terus. Jadi kan ada blok nih, misalnya kita loncat-loncat. Nah, terus ternyata di salah satu yang kita loncat tuh bloknya bisa hilang. Kalau blok itu hilang, tapi dia ada lagi. Hilang, ada gitu. Jadi harus loncat cepet. Kalau hilang, masuk ke lava gitu. Kalau masuk ke lava, mati. Tapi kalau kalau selamat, dapat skor. Ceritanya gitu, mau bikin gamenya. Sekarang lagi kita bikin dulu ininya, apa? Part-partnya dulu. Kan sih kalau udah share screen biar bisa dibandingin sama yang Ya. sama Vindra. Ya, tanya. Oke. Rame kali. Nanti kita coba bikin. Kenzi sama Yot, kan? Udah sarapan belum, Kenzi? Indra mah udah katanya.
Siapa bilang aku udah? Oh, Vindra belum? Tadi Vindra bilang udah sarapan katanya. Udah aku tuh udah. Belum ya? Oh, aku udah salah. Aku udah sarapan. Oh ya udah, berarti udah dong. Mau mau jus? Kacika sarapannya Kira jus. Aku kira maksudnya tentang ini gamenya. Oh, tentang gamenya, Vindranya. Vindranya ya. Masa gamenya bisa sarapan? Bisa kan? Gamenya bisa. Tadi tuh. Masa game? Oh, kalau game tentang sarapan baru bisa. Kalau kalau gamenya sarapan itu salah lagi tuh. Lucu loh bikin game sarapan. Kalau dia makan, misalnya kita bikin pancake, kalau dia makan dapat poin kan bisa juga ya? Bisa. Cuman Kenzi tahu nggak yang Kak Cika susah dari Roblox? Kan Roblox itu kan 3D ya, kalau kalau game maker kan 2D. Kak Cika nggak bisa bikin bentuknya, orangnya tuh nggak bisa gitu misalnya. Makanan, makanannya bulat aja gepeng ya gitu, bisa juga ya. Orangnya kan player. Ya orangnya ada sih, iya sih, orangnya sih player ya. Cuman mesti bikin meja, meja ada ya di itu ya, di toolbox ya. Di toolbox ada meja nggak sih? Coba lihat. Table. Table ada. Ada gak sih? Oh, table ada. Oh iya ya. Bisa ya bikin game makan. Game sarapan. Saya bikin asetnya masih ini sih. Rajin. Iya ya bisa juga ya bikin gitu ya. Mantap sih. Coba yang ketika di play ada orangnya gak sih? Oh, oke. Okay. Tapi kan bukannya ada itu simulator. Oh, jatuh. Belum-belum udah mati. Bukannya ada itu simulator. Ada apanya? Itu simulator. Ada, bisa. Itu simulator. Oh, bikin itu. Bisa juga sih. Ada itu. Ada di Roblox? Ada. Oke, Kenzi bikin apa? Kenzi kak share screen dong. Kayaknya kak Cika mesti mau belajar membuat asetnya. Decodingnya sih bisa, tapi asetnya gak kelancar. Ini lagi nyari apa? Roblox Studio nggak ketemu-temu ini. Apa sayang? Saya manggil. Aku selalu pakai yang Vin, warnanya di Vin, warnanya diganti-ganti dong ya beda. Minecraft pokoknya. Warnanya diganti-ganti biar rame, Vin. Kak Cika pengen bikinnya dari gelas ah. Bentar ya. Kenzi. Ken, kalau misalnya Roblox nggak pakai mouse bisa nggak sih? Kak Cika nggak pakai mouse, kira-kira ini nggak sih? Menyusahkan nggak sih? Maksudnya manuvernya gitu loh. Kak Cika tuh nggak pernah pakai mouse. Oh mau bikin game? Maksudnya iya. Gimana? Mau iya. Bikin game pakai apa? Nggak pakai mouse, bukan iya. Bukan sih sebenarnya bukan bikin ya Ken, lebih ke manuvernya kan harus naik turun belok-belok apanya naro-naronya gitu lebih gampang pakai mouse ya daripada pakai touchpad doang ya. Atau gimana sih? Ken sih gimana? Geresin bloknya. Oh, ya okay. Di Minecraft mah aku pakai kan keyboard. Gitu ya. Iya sih. Kalau Minecraft sih Kak Cika masih lumayan lancar tapi Roblox belum biasa ya. Ini mau pakai kaca aja gitu. Ini bingung gitu loh. Nah, pakai kaca. Enggak, ini lagi bikin. Kalau pakai kaca bisa ditransparansinya di macam ini bagus. Iya, bisa. Tunggu. Kalau mau ganti
Bentar. Time tuh di mana ya? Lupa. Time di mana sih, Ken? Lighting. Time. Kalau nggak salah bisa set time deh di Roblox jam berapa gitu. Tapi lupa di mana settingnya. Time. Tunggu. Kamera spawn decoration disappear. Lighting. Ih, nice sih. Lucu, 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 lucu. Lagi anteng. Nanti harus kira tuh lah biar Kak Cika bisa lihat. Ih. Perantengan gini. Ini sabar. Bisa, bisa. Ternyata ada warna toothpaste ya, lucu juga ya. Warna toothpaste. Hah, warna toothpaste. Ini Vindra pakai warna toothpaste. Toothpaste. Kan, sarapan apa kan? Kak Cika lagi minum jus. Jus. Jambu. Minum jus. Jika minum jus. Ya. Jadi mau nyoba. Iya, bagus. Pinnya gitu ya. Dia, dia bisa, oh, dia mau loncat terus ke bawah gitu ya. Sebenarnya bisa juga bikin awalnya harus dibikin lava. Nanti dulu lavanya, nggak apa-apa, tenang dulu. Tenang dulu. Lancar gitu ya bikinnya. Tuh nggak bikin-bikin biar biar nggak ada lava ini. Kita pakai lava boleh, bebas lah pokoknya asal 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 asik gamenya.
Tapi kalau dibandingin yang punya Kak Cika paling ajaib deh, paling jelek gambarnya. Bentar ya, bikin ini, terus ke sini kan. Gimana sih? Aduh, digeser ya. Gesernya gimana sih? Kelihatan nggak ini? Ya, kecil banget. Titik. Itu kecil banget. Banget kayak es batu. Ya memang ini kan itunya es. Iya, benar. Betul kan ya, materialnya es ya. Oh.
Materialnya S. Ya, materialnya S. Dingin dong ya. Material itu bisa apa aja sih? Coba melihat dulu. Material itu bisa S. Brick. Cobblestone. Diamond. Glass. Ini kelihatan nggak di ujung sini ada biru. Mana? Titik. Oke, okay. Itu part berapa? Ih, okay. Kita kayaknya harus kasih nama loh sebenarnya, Vin. Part 1, part 2, part 3 gitu nggak sih? Biar nggak bingung. Nggak apa-apa sih, nanti ditandain aja part mana yang mau. Part mana yang mau ada codingnya, mana yang enggak. Dalam Kasika tuh ada berapa part ya? Ada yang disappear, ada yang save, ada yang lava. Tapi nanti aja, dulu lavanya belum dulu. Wih, ini Roblox studionya error lagi ah. Kenapa error sih, Ken? Kenapa? Kenapa? Gak bisa login apa? Gimana? Gak bisa masuk. Ah, ketika tuh udah lama banget loh nggak buka Roblox Studio, tapi nggak apa-apa tuh aman. Versinya nggak download lagi aja, Ken? Mau download lagi. Gak besar kan? Oh, kita bisa publish to Roblox ya. Gak, tapi gamenya jelek. Yang punya Vindra sama punya Kenzi di publish lah, yang kasih ke jangan jelek. Yang punya Cika di publish. Jangan jelek. Best.
Dupliket aja daripada ngambil blok baru lagi, blok baru. Duplikat tuh kontrol D ya. Lalu lu gimana caranya? Ini reload dulu. Lagi kerja kelompok rekom. Oke, itu sih kalau sebelum. Tuh heran lagi ya, tunggu. Download dulu ini yang ini di delete, yang ini di download lagi. Lah. In the pot. Udah bisa kan? Tunggu ini. Lagi. Lagi lagi ya, siap. Ya. Masih giring ini tetap ada berapa part coba? Enggak ya?
Nah, sekarang nggak error. Saya bisa masuk? Bisa, bisa. Oke. Right. Nice. Login dulu. Ya. Oh, aku tahu yang material itu buat waktu loncat-loncatnya gitu. Baru kelihatan ya? Kalau pas di play. Iya, Vin. Nggak, maksudnya kayak kalau ice berarti nanti harus cepet-cepet biar biar kalau kalau lompat habis itu berhenti nanti kayak kegeleser habis itu jatuh gitu kayak ice. Iya nggak ya gitu nggak sih? Lama kayak gitu, biasa aja gitu. Kayaknya. Enggak sih, kayaknya enggak juga sih. Eh, kita bisa set up, iya enggak ya? Segitunya enggak sih ya? Sampai ke bentuk fisik, maksudnya sampai ke... Ini mau bikin loncat-loncat. Iya, lagi bikin dudukannya, Ken. Nah, kenapa di base plate ya? Ya, enggak apa-apa lah, udah. Ke papa. Pokoknya udah ada. Eh, base plate kan bisa dihapus juga, kan? Nggak tahu, bisa nggak? Bisa. Eh, kok hilang? Kan kalau mau bikin orbit, kayak di sini. Kalau mau bikin simulator, kan di sini. Picture the flag. Coba, Kenzi mana? Nah, kan berarti sekarang bisa lihat Kenzi. Eh, yang Kenzi masih blank. Oh, ini dia. Pakai yang mana? Oh, yang di Obi. Iya sih, nggak apa-apa.
Eh, jangan yang di OBI dulu. Soalnya kalau kalau yang base plate nanti jadi apa? Kalau nanti nanti nggak bisa dihapus, harus harus taruh laba-laba. Tapi yang OBI licik, pasti udah jadi gitu. Bukan, tinggal di detail. Gak rame ya Allah. Itu udah kayak sepanjang apa sih yang OBI? Nggak tahu. Jadi mau bikin yang gimana? Mau kayak Vindra dari depan atau mau coba yang OBI? Coba-coba ya. Coba lihat tutorial Kak Cika kasih sih. Kalau itu dari nol banget sih soalnya. Tapi mungkin ada yang beberapa yang Kenzi bisa skip sih. Kenzi udah bisa soalnya. Karena ini bisa di-delete kali kan? Bisa ya, bisa aja sih. Loading gitu ya, udah ada ya. Ya, dia workspace-nya diisi, isinya ada apa aja? Coba Ken, buka Ken. Oh, udah ada gitu. Itu dia responnya dari yang mana sih? Ada berapa part coba kan itunya di dari sini. Ada di situ. Coba kan bukain workspace-nya dong, pengen lihat isinya apa aja. Coba klik, klik kan. Nah itu yang panasnya coba, pengen lihat isinya. Nah, wah licik. Udah ada checkpoint, udah ada conveyor, udah ada kill break, udah ada. Ini bu udah jadi. Ya. Ada trampolin pun. Checkpointnya ada banyak. Isinya apa aja dia? Oh, partnya banyak banget. Holy. Ya, itu udah ini sih, tapi nanti jadi bingung enggak sih? Terserah kalau Kezi bawa per kayak gitu, tapi kalau Kak sih dari yang awal dulu. Kan delete kali ah. Ini apa sih? Delete. Ada sorting juga ya. Coba di play kan ini play ini. Oh ini lagi resume. Oh ini udah lagi di play enggak itu yang play yang itu yang ada orangnya. Nah itu yang kiri. Nah itu okay. Obi. Kenapa emang? Belum ada scoringnya ya, tapi ya. Enggak, Pak. Kak Cika pengen tahu aja. Coba sampai sana, coba. Sampai depan. Terus. Beda enggak? Oke. Okay. Ini checkpoint ya. Terus ini apa? Harus loncatin. Kalau kena gimana?
Silah. Mati. Oh, yang merah-merah itu gak boleh ya, gak boleh kena ya. Eh, kok bisa bisa kena cekungnya? Mati lagi deh. Ian kepalanya lepas. Ya, awas jangan sampai kena yang merah. Pink. Tegang gitu. Wes jago, wes jago, wes nice. Wait, oke okay, satu lagi. Ah, yaps. Oke, okay. Oh itu naik ke atas. Wes. Ini nggak nyampe, nggak nyampe. Ini gimana sih? Mau gimana sih? Dulu nggak nyampe. Ah. Oh, itu naik. Kerennya. Kalau mau ini kan di sini kan di sini. Oh, lala. Klik lagi ya. Ini udah. Mana? Udah dites coba. Vin kalau udah jadi loncat coba. Kita play. Play. Jadi di sini aja atau di itu? Terserah Kenzi, kalau Vindra sih di base plate atau di yang kosong. Coba coba loncat Vin, bisa bisa nggak? Ih loncat kemana? Coba jauh nggak? Kurang dekat nggak sih? Vin, kejauhan Vin itu gede banget lagian. Oke. Harusnya harusnya loncatnya kayak yang biru ya? Sama gak apa-apa lah, kita masih punya base plate-nya, jadi kita loncat ke base plate. Deketin, Vin. Eh, base plate-nya bisa dihapus nggak sih, Vin? Biar... Base plate? Coba-coba. Ke workspace coba. Aku mau. Hah? Ke workspace coba, ke workspace. Base plate? Oh, stop dulu, stop. Bisa nggak sih? Kalau bisa nanti. Workspace, oke. Okay. Ada workspace. Stop dulu, Vin. Vin, di stop, stop dulu, stop dulu. Yang di atas kotak merah. Hah? Stop dulu. Itu yang kanan merah. Ini nih. Oh, stop. Ini. Stop dulu. Nah. Stop dulu terus ke workspace. Coba workspace-nya dibuka ini lagi. Ini di workspace. Oke. Okay. Scrolling ke atas coba. Atas. Atas. Oh, oke, okay, Kak. Ini atas kan. Base plate ya. Yeah. Dihapus coba base plate. Bismillah. Nah, itu. Ya, yeah, itu. Delete coba. Klik kanan delete. Ini mah akaknya. Eh, klik sendiri. Atau del aja del. Oh, delete. Nah, ini mau ini maksudnya. Bisa Ken? Ken kayaknya bisa deh Ken. Coba delete. Tuh bisa. Base plate-nya bisa dihapus. Kalau ini tuh habis gimana? Tapi spawning-nya coba-coba lihat, spawning-nya masih ada. Iya, itu jadi kalau misalnya nanti Vindra loncat ya, kalau nggak ada base plate jatuh ke bawah, itu semuanya harus di itu ya, harus di anchor dulu ya, di anchor jangan lupa. Ya udah. Bisa, Ken.
Bisa. It can be done. It can be done. Okay, bisa. Bisa juga gitu. Yaudah. Oh, aku lupa Anchor itu apa? Ini bagus banget sih. Lupa apa? Jadi. 35 menit lagi loh. Come on, boys. Jadi satu nomor. You have to make progress. Oh, ini best plate. Apa nih? Pin? Okay. Pin? Kok gak ada barang-barangnya? Udah pada di... itu belum di-anchor belum? Anchor tuh apa? Yang tadi Kak Cika bilang. Di-anchor. Dicentang. Biar di, dia gak jatuh ke bawah barang-barangnya. Coba ke workspace dulu. Nanti jatuh ke bawah. Nah itu coba klik. Klik ya. Satu kotak klik. Satu kotak belum klik. Iya belum di jatuh ke bawah. Klik Vin. Itu diklik ya. Dah terus cari ke bawah. Anchor udah belum? Bawah lagi. Bawah lagi. Bawah lagi. Ah belum di anchor. Semuanya di anchor. Kalau enggak pada jatuh di bawah. Nah. Tuh sekali. Bisa nggak ya? Coba di blog terus di anchor bisa nggak ya? Kak Cika juga belum pernah nyoba sih. Mungkin bisa ya? Bisa nggak sih? Mungkin yang kayak gini. Nah di gitu, di blog semua terus udah gitu di anchor bisa nggak ya? Di blog abis itu. Blog nah gitu bisa? Nah, ini bisa. Ini apa? Kok anchor-nya kayak gini? Ah, centang aja. Dah, bisa nggak? Nggak bisa ya kalau di blok ya? Di blok. Biskuit anchor. Ini udah di anchor. Nah, coba play lagi kalau udah di anchor. Tapi aku belum semuanya di-anchor. Ya coba deh Rati lihat yang belum semuanya di-anchor pada jatuh. Pada hilang. Kenzi mah gitu. Tapi lucu juga loh. Gara-gara gak ada ilang. Baseplate-nya. Gara-gara Kenzi suruh ngilangin baseplate-nya. Kita jadi pada jatuh semua. Iya kan. Coba di-play. Aman gak? Itu anchor semua ada anchor udah di situ ini kok anchor-nya jadi kayak gini? Gak apa-apa itu karena ada beberapa ya, jadi gitu ya. Tapi nggak bisa dicek ya, kalau abu gitu nggak bisa ya? Oh ini? Itu udah semua. Coba cek satu-satu. We have to check it one by one berarti nggak? Sih? Jadi anchor. Jadi jatuh semua. Ada ya? Aman kan? Belum di-play ya? Tapi. Jatuh semua. Ya, ketika pertama kali nyoba ya pakai Roblox, bingung banget dulu. Kenapa ya kok naruh barang nggak pernah ada gitu kan? Terus nggak ada base plate-nya kan? Ini aja gitu. Terbang gini terus. Bingung banget lah pokoknya. Oh, ternyata harus di-anchor. Ya, ampun. Coba di-play, Vin. Oh, aku belum... Oke, udah semua. Play coba.
Semuanya ada di Anchor. Mana ya? Udah di Anchor udah oke okay ya. Tinggal kayaknya kurang pada deket deh, Vin. Itunya. Orang-orang apa sih blok-bloknya? lucu. Screenshot dulu. Kalau jatuh tuh otomatis mati nggak sih, Ken? Iya, kan kayak ke void. Oh iya benar. Kayak di Minecraft. Iya kayak di Minecraft langsung ya. Di Minecraft. Oke, berarti kita ketemu lagi besok ya. Ini kalau mau dilanjut dulu boleh ya. Ken, minggu besok berarti Ken sih udah mulai juga ya. Soalnya targetnya hari ketiga udah jadi gamenya. Oke. Iya. Iya. Di anchor nggak bisa di move. Di stop udah. Oh. Bisa sayang. Bisa. Bisa. Lucu juga sih, Vin. Bentuknya nggak sama ya tingginya. Jadi lucu juga. Kalau Kak Jeka sih satu baris gitu, Pep. Kayaknya kalau ada turun naik gitu lebih lucu deh. Lebih bagus deh. Lebih rapi deh. Yang bikinnya effort banget deh ini kotak-kotak. Nah, floating. Lihat ini floating. Nanti jatuh. Coba. Aku belum... Yang main dia deg-degan. Lapor. What? Sip. Bisa udah loncatnya, Pin. Coba tes. Kita tes dulu sampai jalan. Sampai bisa nanti loncat. Nanti jatuh. yang loncat dia yang deg-degan kita, Bro. Oh, yes. Bisa, Pin? Oh. Belok dulu. Nah, coba loncat. Meni kecil gitu loh, Vindra bikinnya kecil. Saya pengen pipis tau, liatnya deg-degan tau. Digedein lah kali ya. Okay. Berarti nanti ya, besok kita lanjut lagi ya. Sip. Nanti Katika juga nama-namain yang Katika. Kurang deket kayaknya, Vin. Dia liatin lagi jatuh, kasihan. Nanti kita bikin skrip gitu, apa skrip buat nambahin skor sama ini apa dilebarin, Vin. Ini lebar enggak itu biar enggak jatuh. Lagi. Kurang lebar aja sih. Masih jatuh lagi. Why? Masih. Yes. Nah, udah bisa sip. Oke. Okay. Terlalu.
See you tomorrow ya Ken sama Pindra. Besok pagi ya. Yeah. Jangan telat ya. Kita lanjut lagi, oke? Oke. Thank you all. Digepeng ya. Digepengin coba. Waalaikumsalam. Dadah Ken, kabarin. Ken semua ikut sore enggak sih Ken? Kabarin Kak Cika ya. Oke. Bye all. Bye. Bye.